angin berpelangi. Terlukis wajah dalam mimpi. Tertekun ku dibuai, dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar bulan terasa oh hangat menyentuh tubuh di antara biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Gok. Mari Gok. Terima kasih teman-teman. Mes. Kenapa lu Mes? Aku tampil. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman terima kasih. Wow. Itu teman-teman satu paduan suara ya. Wow. Gok luar biasa. Ini penampilan kamu tadi membuka hari ini luar biasa. Saya pengen tahu Coach Anggun dulu nih. Dari tadi ikut nyanyi. Iya. Ada lagi. Aduh, semangat banget lihat kamu nyanyi. Dan aku tuh ngerti perjalanan kamu dari dulu sampai sekarang setelah dikasih tahu dengan mereka-mereka di sini. Dan malam ini kamu berhak berada di atas panggung Grand Final The Voice Indonesia. Yes, thank you Coach Anggun. Coach Titi, gimana komentar ini spektakuler sekali. Iya. Kalau kata apa? Kata Anggun tadi apa saya? Dinding khatulistiwanya ada. Ya. Ada dinding. Kayak kipas kawinan tau gak? Kipas kawinan versi gede gitu loh. Mustinya saya pasangnya di kanan supaya saya gak bisa ngelihat mereka berdua ini. Harusnya. Benar, benar, benar. Oke, Gok, saya cuma mau bilang pendek aja. Kalau sekarang kita punya Judika, kamu tuh Judika masa depan. Yeay. Jadi kamu bisa Judika. Keren banget. Keren. Thank you, Coach Arman. Apa? Mau komen juga nih. Hah? Mau komen juga silakan. Ya, saya ingat banget Gok. Gok itu mengikuti kompetisi-kompetisi ini. Kompetisi-kompetisi seperti ini sungguh sangat sering. Dan perjuangannya tuh selalu dipatahkan. Di tengah jalan.
Tapi di The Voice ini saya melihat ketemu lagi sama Gok, baru ketemu, terus ketemu lagi. Saya melihat kedewasaan dari waktu kemarin dipatahkan berapa kali, justru dia mendapatkan kedewasaan yang sangat hebat, yang akhirnya sekarang bisa di final The Voice Indonesia. So, congratulations, Gok. Wah, luar biasa. Coachnya gimana nih dari tadi yang berdiri-berdiri, semangat banget, Coach Pidi, Coach Nino. Apa lu cuma wuhu doang? Tolong. Yang sebelumnya jelas, sebelumnya apa? Kalian harus terima kasih kepada aku karena Gok aku persembahkan kepada kalian. Udah final masih dibawa. Enggak, tapi beneran Gok, apa yang tadi ketiga coaches kanan kiri kita tadi ngomong tuh bener banget. Yeah. Kita tuh bangga banget berdua ngeliat perjalanan luar biasa. Benar enggak cuma di The Voice Indonesia, tapi kita tahu banget perjuangan lo untuk mengikuti kompetisi serupa seperti ini bertahun-tahun, berkali-kali lo ikutin, lo pantang menyerah orangnya, dan hari ini lo di panggung grand final, man. Ini menunjukkan bahwa gak ada usaha yang sia-sia. Lo berhak ada di sini. Suara lo luar biasa bagus sekali. Terima kasih, Coach. Dan jujur gue sama Nino ngeliat lo penampilannya kayak grafik dari awal blind audition sampai sekarang gak pernah turun, lo selalu naik, man. Jadi gue gak sabar. Gak sabar ngeliat lo keluar dari The Voice Indonesia. Moga-moga hari ini pemirsa di Indonesia juga bisa ngeliat betapa bagusnya lo. Dan semua harus vote buat Gok. Please. Please. Bener banget coachnya ya. Karena hari ini semua benar-benar berdasarkan vote dari pemirsa. Bahkan coaches pun gak bisa menyelamatkan lagi kontestan dari timnya. Apalagi mereka sudah masuk 8 besar, sebentar lagi masuk 4 besar. Coach Pidi, Coach Nino pastinya sangat berharap Gok masuk ke babak berikutnya. Termasuk ini nih, rombongannya nih. Astrid. Oh. Yeah, Omes. Gue sekarang sudah bersama dengan pendukungnya Gok yang kece berat, yang selalu menggemparkan studio dari minggu ke minggu. Mana pendukung dari Gok? Oh. Luar biasa kan, kalau minggu yang lalu gue juga kedatangan tamu spesial yaitu Bupati Samosir, Bapak Rapidin Simbolon. Dan pada malam hari ini di Grand Final beliau pun turut hadir, tuh ada di tengah-tengah. Selamat malam Bapak. Gok, Gok, kau bereng dulu ini, gak tanggung-tanggung mereka loh. Mbah, mau ngalindung ngaiboan doh. Godang Gok Sulit, yang artinya lihat dulu nih Gok udah dibawa Godang sama Sulit, yang dimana ini salah satu dari alat musik berasal dari Batak. Betul. Kok udah bawa beginian Bang, udah ada sesuatu yang ingin dipersembahkan buat Gok? Pastinya, kita udah latihan selama sebulan. Sebulan? Karena kita tahu Gok pasti masuk Grand Final. Oke, Bang. Kalau gitu ini semuanya pada tahu ya, gerakannya, lagunya, liriknya udah tahu semuanya. Iya dong. Emang kira-kira lagu apa yang ingin Abang bawakan? Sinanggar Tulo. Bang. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Songo nih kan? Iya, betul. Ini nih, biar lebih afdol lagi. Afdol. Setuju gak kalau kita undang Gok ke sini dan juga Omes? Ke sini lah. Wah. Marende, Manortor Gelita kan? Gokel, Gokel, Gokel. Ayo bikin. Hitungan, hitungan ketiga ya. Luar biasa. Tak ada. Oh instrumen dulu. Oh, oh ini ada suling juga ya. Suling bawa juga. Sayur kol enggak? Enggak bawa. Ah enggak bawa. Sayur kol. Om habis. Bah macam-macam. Tapi sembur panjaitan. Eta. Bain ma musiki bang. Baru pendukungnya aku udah merinding loh. Rit, apa? Ini orang Batak sejakarta ngumpul nih. Sejakarta. Dari Samosir, Par Samosir dong. Wah macam. Par Samosir, oke. Samosir. Mau latih godang dah bang. Horas madihita saluhutna. Horas, horas. Asrik, bang. Holong doroha kutuho. Gak bisa, itu artinya aku cinta padamu. Gak jadi. Gak jadi, beda. Oke ya. Omes, kalau tadi kita sudah melihat penampilan dari Gok. Nah, sekarang saatnya Gok minta vote dulu. Betul, silakan sama Gok. Pemirsa Indonesia, silakan Gok.
Ya, selamat malam semuanya dari seluruh Indonesia. Saya mau minta vote kepada khususnya untuk daerah Sumatera Utara, Sidikalang, Balige, Siantar, Sidikalang, Siborong-borong, dan Batam juga. Jangan lupa untuk vote saya sebanyak-banyaknya di aplikasi Shopee kalian. Horas, horas, horas! Horas, horas, tolong dorong aku tuh, ho! Sengit banget ya pertarungan antar coach. Yes, tapi kita berdua yakin bahwa tim Pirinino itu yang terbaik. Ayo dukung mereka dengan cara subscribe di sini, like video di sini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you.